Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sanak semua? Semoga dun sanak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya lagi berada di Pool Transport Express Jaya di Bekasi untuk hunting video-video terbaru. Ini dia si Kinyis-Kinyis dari PT Transport Express Jaya. Bakalan menjadi new netral excellent Babe Sahril. Netral excellent mobil lamanya si Babe dan new netral excellent mobil terbarunya si Babe Puyung Sahril. Karena posisi bis sudah berubah, baiklah saya akan review singkat bis Transport Express Jaya New Orang Pinggiran nomor 27. Bis ini memakai sasis Mercedes-Benz 1521 intercooler bodi Legacy SR1 dari karoseri Laksana. Ini bukan cooler jahat ya dun sanak ya, ini cooler ganteng. Ini bagasinya cukup luas. Memakai tutup velg berwarna kuning. Dan ini tampak belakang dari new orang pinggiran. Entah kenapa saya suka dengan bis yang satu ini, beda dari yang lain, ganteng, enak untuk dilihat. Saya akan naik ke atas. Ini tampak ruang kabin drivernya. Setir memakai setir tampah ya, setir intercooler ya begitu, dan memakai skat pembatas. Yuk kita masuk ke dalam. Bersih, wangi dah pasti. Ini jok memakai warna coklat dan krem. Sarung jok bersih. Jarak bangkunya lumayan luas, masih hampir sisa sejengkal. Postur anak saya 170 cm. Ya, masih lumayan luas. Lega.
Nih Dun Sana, bakasi atasnya pakai penutup ya Dun Sana ya. Bersih mobilnya. Sopir satu dari bis ini ialah Bang Riko Harpen Nadi. Orangnya baik, ramah, dan banyak penggemarnya. Pasti baik dan ramah kepada penumpang. Ini sana lubang AC-nya ada kekinian. Kita coba nyalain. Up, nggak nyala, nggak dinyalain dari depan. Ya, kita intip toiletnya. Toiletnya aja bersih banget. Habis kencing, harap disiram dan semprot dengan pewangi. Benar-benar bersih ini mobil. Bis ini juga dilengkapi dengan TV Dun Sana semua. TV-nya ada dua di sekat pembatas. Ini lubang penghisap udara. Kita coba tutup pintu sekat pembatasnya Dun Sana semua. Wah, benar-benar hening Dun Sana, tidak kedengaran suara dari luar. Ini jarang difungsikan, dan apabila difungsikan ini atau dibuka apabila terjadi sesuatu dengan AC bis ini. Baiklah, saya akan turun dari bis ini. Kalau turun lewat pintu ya Dun Sana ya, jangan lewat jendela. Kalau lewat jendela nggak bakalan muat. Tampilan depan dari new orang pinggiran. Kayaknya orang pinggiran ini wingletnya lagi nggak ada, nggak dipasang. Kalau seandainya dipasang, tambah ganteng nih mobil. Nge-review kali ini cukup lama nih Dun Sana semua. Dari pagi sampai malam masih di Pul Bekasi Tambun. Penampilan dari new orang pinggiran waktu malam hari, strobo, strobonya mantap. Pandangan ke dalam
Lampunya meriah, warna-warni, cakep nih mobil. Ini orang pinggiran. Ini tampilan belakang waktu di malam hari. Baiklah, di sana bis nih orang pinggiran ini sudah kita kelilingi. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.